Halo teman-temanku, selamat siang. Apa kabar teman-teman hari ini? Hari ini 18 November 2024 ya. Sehari lagi Indonesia akan ketemu Arab Saudi. Ini mendebarkan ya. Di dalam hitung-hitungan, STY posisinya ada di ujung tanduk. Dia mendapatkan sorotan dari berbagai sudut teman-teman. Yang pertama dari Ketum PSSI udah pasti ya. Dapat sorotan. Ini akumulasi ketum menyoroti STY ya. Jadi keanehan-keanehan ada pada diri STY. Dengan dia kalah dari Cina ya. STY mulai disorot nih. Permainannya yang tidak semangat ya, monoton, cenderung melemah. Jadi mulai disorot. Dan membuat timnas Indonesia semakin tipis harapannya. Ya, saya nggak tahu apa yang ada di pikiran STY, kenapa timnas Indonesia kok nggak terlalu bagus penampilannya saat melawan Cina. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, netizen nih, netizen sudah mulai berbalik hari ini. Ya, pengamat sepak bola juga sudah mulai berbalik, yang dulu memuji STY, hari ini sudah mulai membenci STY, bahkan mengkritik dengan keras. Ya, karena di sini ada pemain yang lincah namanya Eliano Rangers ya. Ini nggak dimainkan oleh STY. Saat melawan Jepang, saat melawan Cina ya. Ini nggak dimainkan. Nah, ini jadi sorotan netizen. Netizen nggak terima, netizen punya jalannya untuk mengadili STY, teman-teman. Punya jalannya, dia akan bikin berita-berita, dia akan mengupas tentang ketidaksukaannya pada STY. Ya, bahkan pengamat-pengamat juga sudah mengatakan bahwa STY hari ini mulai tekanannya mulai tinggi. Dan itu dia ucapkan sendiri, STY tertekan. Seharusnya nggak usah dibilang ya, kalau nggak mau tertekan ya jangan jadi pelatih kepala. Ya semua pelatih kepala di dunia ini semua ada target. Kalau nggak kena target, ya dipecat. Iya kan, nggak kena target dipecat teman-teman. Semua pelatih, CEO kan gitu punya target. Kalau kena target dapat bonus, kalau nggak kena target dipecat. Ya, nah STY sekarang sedang di ujung tanduk nih. Ujian STY terakhir di tanggal 19 nanti ya, kalau gagal ya udah out ya teman-teman. Saya yakin out, banyak kontroversi masalahnya. Jadi strategi STY dikupas, ternyata monoton, hanya bertahan, ngarang balik, bertahan, ngarang balik gitu ya. Monoton, akhirnya bisa terbaca. Ya, akhirnya bisa terbaca oleh lawan, sehingga ditambah pemain begitu-gitu aja strateginya ya, mulai dibaca oleh pemain. Jadi STY hari ini mendapat sorotan yang banyak sekali dari netizen ya. Saya dua hari ini mengumpulkan komen-komen dari netizen yang tadinya memuji-muji STY ya, netizen saya seleksi yang tadinya memuji-muji STY ya, senang sama STY, hari ini berkeinginan STY out ya, berkeinginan set STY dipecat karena keegoan STY, katanya, kata netizen ya. STY terlalu ego dan terlalu arogan, tidak mau memainkan Elkan Bakot dan Eliano Rangers, padahal dua pemain ini bagus ya, dia nggak mau memainkan itu. Ini yang membuat netizen makin lama makin muak dengan STY teman-teman. Karena netizen itu nggak bisa dibendung, kalau dia udah nggak suka ya serangannya tajam banget loh. Tapi kalau suka ya benar-benar mengangkat nama STY. STY kan terbukti kan, membawa timnas Indonesia bagus. Dia banjir rezeki kan, banjir iklan, banjir pujian ya. Itu STY itu di Indonesia, iklan, semua iklan STY. Mobil, kopi, ya, minuman, semua STY. Itu, jadi dia multiplier profit namanya, selain dari PSSI dapat iklan dari mana-mana ya. Nah sekarang STY mulai ceroboh nih, tidak mau mendengarkan suara netizen, makanya netizen mulai
mengolok-olok atau membenci STI di media. Karena memang banyak kontroversi dia, banyak banyak sekali kontroversinya. Begitu kalah menyalahkan pemain, nggak boleh. Pelatih itu nggak boleh menyalah-nyalahkan pemain. Pemain sudah bekerja keras. Yang salah ya pelatihnya, karena dia yang bikin strategi. Ya, jangan sampai pemain tersinggung, nanti dia down mentalnya. Ya, pemain itu harus dijaga mentalnya juga, jaga mentalnya, jaga semangatnya, jaga harapannya. Biarkan pelatihnya yang bertanggung jawab. Nah, itu egonya STJ terlihat di situ ya. Jadi dia ego ya, menyalahkan pemain. Pemain adanya begitu. Ya, gimana supaya lebih baik? Ya, tugas pelatih itu. Ya, membentuk seorang pemain itu tugas pelatih. Karena dia adalah pelatih kepala yang bisa merekayasa ini ke sana, ke sana gitu kan. Itu pelatih kepala, makanya disorot nih STI hari ini. Ya, kita lihat aja, tunggu-tunggu teman-teman, besok tanggal berapa? Tanggal 19 ya, betul. Kita tunggulah tanggal 19 ketemu Arab Saudi. Sedangkan Arab Saudi pemainnya bagus-bagus hari ini. Pelatihnya juga baru. Ya. Pelatihnya baru teman-teman Arab Saudi. Nggak gampang ngalahin Arab juga. Orangnya tinggi-tinggi juga, larinya kenceng juga, langkahnya panjang juga. Ya, jadi kita tunggu aja lah ya. Mudah-mudahan Indonesia bisa menang sehingga harapan masih ada di timnas Indonesia untuk melaju ke empat besar. Oke, itu aja teman-teman, kupasan berita singkat hari ini tentang Sintayong di ujung tanduk. Terima kasih, update terus berita terbaru di Buat Makan TV. Sampai jumpa.